Sementara itu, bagi rakyat Malaysia yang masih berada di Ukraine dan tidak berdaftar dengan kedutaan Malaysia di sana sebelum ini, disaran segera melakukannya dengan pejabat kedutaan besar Malaysia di Warsaw, Poland. Dan setakat ini, semua rakyat Malaysia yang berdaftar telah selamat dibawa keluar. Kita telah bincang dengan pejabat kita di Warsaw, ya, untuk dihubungilah kalau ada tiba-tiba ada timbul isu rakyat kita yang tak berdaftar, tiba-tiba mereka memohon pertolongan untuk membantu mereka, pejabat kita ya di Warsaw akan membantu. Saya haraplah kalau ada rakyat kita, ya, saya menyerulah kepada rakyat kita yang tidak berdaftar tetapi berada di Ukraine, sila hubungi pejabat kita di Warsaw, di Poland. Jelas beliau buat masa ini, Malaysia menutup sementara pejabat kedutaan besar Malaysia di Kiev, Ukraine, susulan krisis Rusia dengan negara itu. Setakat ini, kedutaan besar Malaysia merekodkan 24 rakyat Malaysia yang berdaftar di Ukraine menerusi misi evakuasi warga negara Malaysia dari Ukraine pada 26 Februari. Sebelum ini, 13 warga negara Malaysia telah meninggalkan Ukraine dalam tempoh 14 hingga 24 Februari atas nasihat kedutaan besar Malaysia.